Bagi seorang penyanyi, lip sync merupakan suatu hal yang dianggap haram lantaran merupakan hal yang justru menunjukkan kekurangan bagi sang penyanyi itu sendiri. Dalam setiap acara live yang berlangsung, memang ada beberapa musisi yang lebih memilih untuk memutuskan melakukan lip sync lantaran berbagai alasan ataupun pertimbangan tertentu. Seperti salah satunya diva tanah air Rosa yang mengaku dirinya juga pernah melakukan lip sync saat manggung lantaran saat itu dirinya dalam keadaan sakit. Pernah? Kalau misalnya sound systemnya terutama untuk TV ya, kalau sound systemnya tidak memadai, pasti lebih milih lip sync. Misalnya daripada nanti kedengeran di audionya jadi jelek gitu. Atau mungkin ketika, kalau off air sih jarang banget ya lip sync. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa juga kalau alasannya jelas. Misalnya atau lagi sakit waktu itu, aku promo lagu Body Speak sama Cinta Dalam Hidupku juga pernah nyanyinya lip sync. Karena aku lagi batuk, jadi daripada, dan itu siaran live gitu. Jadi daripada nanti nggak bagus juga, kalau kita cancel juga nggak mungkin. Jadi ya udah akhirnya jadi lip sync. Bagi pelantun ayat-ayat cinta ini, lip sync merupakan hal yang boleh dilakukan oleh semua penyanyi. Namun, ada baiknya jika sang penyanyi tersebut lebih mengandalkan suara aslinya, di mana untuk melanjutkan kualitas dirinya dan kualitas bernyanyinya. Banyak hal ya, karena misalnya kalau dia harus ngedance dan orang menantikan banget dia ngedance, biasanya ada lip syncnya yang di, nggak semuanya lip sync, tapi mungkin bagian cuman ininya doang, kayak refnya doang, ataupun bagian-bagian yang sulit. Karena dia harus ngedance, karena kalau ngedance tuh kan nafasnya berubah gitu kan, terus posisi micingnya juga pasti berubah-berubah. Mungkin bisa ada penyanyi yang lip sync, tapi mungkin bukan the whole song gitu. Dalam setiap aksi panggungnya, Rosa memang selalu memberikan yang terbaik dengan menonjolkan kualitas suara aslinya. Untuk itu sebisa mungkin, penyanyi kelahiran Sumedang ini selalu menghindari menggunakan teknik lip sync saat bernyanyi. Mungkin juga aku sih bukan orang yang jago lip sync ya, pasti kalau lip sync pun orang nggak akan tahu kalau aku lip sync gitu. Tapi ya udahlah, aku nggak ada niat untuk bohong-bohongin juga. Biasanya sebelum nyanyinya aku bilang bahwa aku akan lip sync karena mungkin pas sakit gitu, pas batuk. Karena aku nggak pernah ada niatan untuk bohong-bohongin orang, misalnya datang ke konser aku untuk dan mereka lihat aku lip sync sih nggak pernah gitu.